Assalamualaikum teman-teman. Haji Boim alias Boim Labuan sekarang bersama seorang selebritis ya yang baru pulang dari ibadah haji. Jadi luar biasa. Siapa selebritis itu? Pengen tahu kan? Ya, dia seorang komedian ya, komedian yang baru saja pulang haji. Ya, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Sujarwo. Assalamualaikum. Ya. Ya, Pak. Jadi dari rumah. Oh, kayak pengurus musola. Kebetulan emang saya ngurusin musola juga. Alhamdulillah. Namanya Masjid Al Ihsan dekat rumah saya. Mau nyumbang. Siapin dia bakal 2 biji ya. Masjidnya lagi renovasi. Amin. Eh, teman-teman. Ini Haji Sujarwo sekarang ya. Baru pulang ibadah haji. Yang menarik adalah peristiwa Pak Haji mau berangkat. Itu sempat mau berangkat enggak? Berangkat enggak? Karena visa menjelang keberangkatan belum muncul. Betul Mas Arwan? Iya. Padahal visanya udah saya order tuh. Udah saya delivery. Enggak nyampe-nyampe juga tuh visa. Kayak saya beli donat aja. Tuh visa hak. Visanya maksudnya visa udah enggak kelar deh ada di sini. Iya, persoalan di visa itu apakah keluar atau enggak, ada di situ bikin apa namanya resah dan gelisah. Dalam arti ini sebuah cita-cita yang sangat saya impikan dari dulu untuk berangkat haji. Tapi detik-detik terakhir ya akhirnya saya ya pasrah aja sama Allah. Saya ikhlasin ya Allah sampai istri saya tahajud malamnya. Ya, istri tahajud Pak Haji Jarwo? Saya main gaplek. Doa juga lah. Iya, masa istri tahajud main gaplek enggak ya? Istri tahajud Pak Haji itu Pak. Bercanda. Oke, terus Tuhan. Kemudian ya Allah. Seandainya engkau memberangkatkan kami berdua, berangkatkanlah dan memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tapi seandainya kalau misalnya enggak berangkat, ya sudah kita pasrahkan. Mungkin ada sesuatu hikmah yang tersembunyi dari engkau ya Allah. Akhirnya itu jam 10 pagi tanggal 7 Agustus 2019. Berarti sebelum 2020. Itu dapat kabar telepon Pak Jarwo dari travelnya berangkat hari ini jam 8 malam. Pesawat terakhir ke Jeddah bersama istri. Alhamdulillah. Langsung kita berkemas. Informasi jam 10 pagi. Pagi. Berangkat jam 8 malam. Malam. Hari itu juga. Pesawat terakhir. Masya Allah. Jadi hari itu juga dapat kabar dan Mas Jarwo akhirnya sujud syukur. Sujud. Ya. Pokoknya kita mengucapkan ya apa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin ini udah panggilan. Sudah kita langsung berkemas. Telepon saudara-saudara semuanya, kemudian pada datang ke rumah, nitip anak-anak sama adik ipar saya. Selamatan enggak, paling ya kecil-kecilan aja, keluarga aja. Alhamdulillah ya teman-teman, jadi Pak Haji Sujarwo ini pergi haji tahun 2019 dan mengalami satu peristiwa proses pemberangkatan yang apa namanya yang jadi nggak jadi gitu ya Pak Haji ya. Iya. Tapi akhirnya jadi juga meskipun informasi itu sangat terlambat. Iya. Ya. Langsung makan kita. Mungkin wawancara mau lagi kondangan. Tahu deh. Pak Haji Sujarwo, pertanyaan berikutnya pada saat pergi haji ada peristiwa menarik apa lagi yang Pak Haji alami? Di tanah air apa di sana? Di tanah suci. Kan dari tanah air ke tanah suci. Betul. Pulang ke tanah abang dulu oleh. Tanah haram. Oh, tanah haram dulu. Maksud saya di tanah suci kita ada langsung ke Jeddah, pesawat ke Jeddah, sampai Jeddah langsung ke Mekah. Jadi itu haji tamattu ya. Haji tamattu. Haji tamattu adalah haji. Jadi kita umroh dulu. Umroh baru kita pergi haji. Jadi kita kena dam di situ, bayar denda. Saya kena 1 ekor kambing, jadi berdua istri jadi 2 ekor kambing. Kecil sekali dendanya 2 ekor. Bukan ekornya kambing. Oh, Pak Sapudin. Satu ekor kambing artinya satu ekor utuh tuh, bukan ekor kambing. Bukan. Okay. Palanya, badannya, ekornya, kakinya termasuk itu.
Dam, kena dam ya? Kena dam dua ekor kambing. Kalau haji yang kloter yang lain-lain kan itu lewat Madinah. Jadi nggak kena dendam. Dam. Jadi kita umroh dulu, setelah itu kita 2 hari berikutnya kita berangkat ke Arafah. Nah, di Arafah ini ada peristiwa apa nih? Peristiwa yang sangat luar biasa. Biasa kan daerah tanah Arab itu kan tanah suci itu begitu panas. Itu kemarin bisa 40 derajat lebih di sana. Tiba-tiba jam 3 sore hujan di Padang Arafah. Pada saat kita wukuf, pada saat kita zikir, saat kita berdoa, hujan deras. Dan itu sebuah anugerah buat kita semua. Hujan. Berapa lama hujan? Satu jam ada. Satu jam di tanah Arafah, di Padang Arafah. Yang gersang, yang tidak pernah yang namanya hujan yang begitu lama ya, tiba-tiba hujan. Wah, langsung kita berdoa. Doa apa yang Pak Haji Sejaro panjatkan waktu itu? Kita waktu itu setelah hujan itu ya, kita tetap zikir segala macam. Kemudian sore jam 5 kita keluar. Itu dibuka pintu langit. Jam 5 sore kan. Jam 5 sore di Padang Arafah. Kita keluar tenda, kita menghadap apa langit, kita berdoa. Itu katanya betul-betul mustajab. Jam 5 sore waktu itu. Sudah semua jemaah pada keluar, pada berdoa. Dan luar biasanya juga makanan sangat berlimpah. Itu di Padang Arafah itu ya? Betul. Itu sedekah sumbangan dari para orang-orang kaya di Galia. Itu berterap-terap minuman mineral, jus, buah-buahan, apel. Apalagi itu? Pir, jeruk, asinan enggak ada. Memang condet di situ. Terus itu enggak tahu siapa jamu sinam, dia biarin aja dia. Bukan pimpinan rombongan. Nah, sih bukan. Ada nasi segala macam, kok berlimpah luar biasa. Jadi hujan deras, Pak Haji Sejaro berdoa, makanan berlimpah. Mungkin karena itu ya, salah satu mungkin hujan anugerah, makanan berlimpah. Saya sampai sana itu kira-kira dini hari di Padang Arafah. Itu supir yang mungkin supir baru salah turunin, itu ngaktek ke tendanya masih jauh. Pak Haji disuruh turun? Turun semuanya, satu turun. Jalan kaki. Ada 3 kiloan lebih. Yang biasanya kak saya itu gak pernah olahraga jalan kaki. Tapi di sana alhamdulillah kuat, Pak. Ini salah satu pelajaran ya. Mungkin Pak Haji Jaro di Indonesia ada orang nempeng nih. Belum hampir rumah disuruh turun. Enggak. Apa yang dibales? Keikhlasan kita, Pak. Dites. Keikhlasan, kesabaran kita. Alhamdulillah itu lancar semuanya, nggak ada halang apa. Jadi kuncinya sabar, ikhlas. Oke, teman-teman yang belum pergi haji, ya jangan khawatir ya. Kalau memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun Pak Jaro nih, cuman dalam waktu satu hari baru dapat informasi dia visanya bisa keluar dan berangkat. Dekat-dekat lah, udah pasti ya. Dekat-dekat, lalu juga berangkat apa enggak berangkat. Tapi akhirnya Pak Haji Sejaro berangkat juga. Jadi pesannya adalah sabar dan ikhlas ya Pak ya. Masih pesan buat yang belum berangkat lagi. Buat saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, muslimat, kaum muslimat semuanya, pokoknya jangan khawatir. Anda enggak punya duit, belum tentu Anda bisa enggak berangkat haji. Insya Allah kalau Allah memilih Anda berangkat. Kalau Anda juga punya harta yang banyak, tapi kalau belum panggilan datang dari Allah, Anda belum tentu bisa berangkat. Contohnya kemarin saya pulang haji di rumah, ada jamaah maksudnya teman pengajian istri saya datang satu rombongan. Alhamdulillah kalau Bu Jaro sudah berangkat haji ya. Saya aja belum, ya Allah, buru-buru naik haji. Umroh haji juga belum, enggak punya duit. Istri saya doakan sampai jam besoknya dapat kabar ada kocokan dari Pemda DKI itu ibu pengajian namanya wah kocok langsung umroh ngaji umroh November tuh Allah udah berkehendak
luar biasa itu. Sabar dan ikhlas. Teman-teman, kuncinya sabar dan ikhlas. Like, subscribe, dan komen untuk video ini. Doakan. 17 November. Untuk belum. Berdua ya. Iya, amin. Rudi sipit, masalah. Sama Haji Boim bertiga. Nih, like, comment, subscribe video Haji Sujaro pergi haji, ya. Berkah. Semoga yang like, yang komen, subscribe kita doain biar berangkat haji. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.